Lesti Kejora dan Rizky Billar akhirnya ikut terjun ke dunia digital kripto dan metaversi. Yang terbaru, mereka segera membangun dunia metaversi yang disebut Leslar Metaversi. Dalam akun resmi Instagram @leslarmetaversi disebutkan bahwa Leslar Metaversi akan jadi dunia virtual tempat berkumpulnya berbagai kalangan di belahan dunia. Dunia virtual Leslar Metaversi akan jadi fasilitas bagi kemajuan perkembangan teknologi dunia. Banyak kegiatan yang bisa kamu lakukan seperti pada dunia nyata, kata @Leslar Metaversi dalam akun resmi Instagram mereka. Leslar Metaversi bukan yang pertama, sebab Raffi Ahmad lewat Aran Entertainment sudah terlebih dulu mengumumkan dunia virtual Aranversi. Bahkan, lewat akun Instagram @RaffiNagita1717, penampakan awal Aranversi sudah terlihat. Mulai dari karakter-karakter yang nanti akan digunakan, gedung-gedung, tanah, hingga bangunan. Nantinya, setiap detail yang ada di Aranversi akan dijual dalam bentuk non-fungible token, mulai dari pakaian, karakter atau avatar, tanah, hingga bangunan. Nanti juga perusahaan bisa memasang logo sponsor di tempat-tempat yang disediakan, sama seperti dunia nyata. Jika ada yang menggelar event di Aranversi, maka harus menyewa kepada pemilik tanah virtual di platform tersebut. Aranversi belum dirilis resmi, tapi mereka menggandeng beberapa perusahaan seperti VC Gamer, Sinta VR, Unbank, hingga Run Animation. Informasi terkait Leslar Metaversi memang masih terbatas, tapi mereka sudah berancang-ancang untuk merilis Leslar Coin. Leslar Coin ini akan jadi mata uang yang akan digunakan untuk bertransaksi di Leslar Metaversi. Nantinya, para pemain bisa memainkan berbagai game seperti Play to Earn. Play to Earn adalah permainan di mana pengguna bisa mendapatkan uang dalam bentuk Leslar Coin. Leslar Coin juga akan bisa digunakan untuk membeli berbagai NFT dan item digital. Begitulah informasinya.